Pemirsa kabar ya, hari ini di Tangjateng Cabang Klaten ya, digelar donor darah ya, donor darah. Ini jajaran Polres Klaten juga ikut hadir di sini untuk donor darah. Oke, Pak. Siap, siap. Ini satpam juga ikut ya, satpam. Ini sudah kan? Masih happy, Mas? Masih. Pak mau tanya Pak, ini Pak Kepala Pimpinan Bank Jateng Kebang Klaten Pak Marsudi. Ini agenda apa ini Pak? Ini kita dalam rangka khususnya salah satunya itu donor darah dalam rangka memperingati hari ulang tahun Bank Jateng yang ke-55. Selain agenda donor darah apalagi yang digelar? Jadi kita agendanya itu berurutan yang sudah kita mulai dari beberapa hari kemarin, antara lain kegiatan olahraga, kemudian hari ini bakti sosial yang juga besok diteruskan upacara. Jadi upacara yang juga tulis karyawan-karyawati se-Jawa Tengah, Jakarta dan DIY, semua cabang melaksanakan serentak upacara memperingati hari ulang tahun Bank Jateng yang ke-55. Kemudian diteruskan hari itu juga tasyakuran. Tasyakuran, potong tumpeng ya Pak ya? Potong tumpeng. Untuk agenda jalan sehat ada nggak Pak? Agenda jalan sehat itu serentak nanti dilaksanakan tanggal 7. Itu diikuti oleh karyawan-karyawati dan keluarga. Hari Sabtu ya itu ya? Hari Sabtu. Sejauh berapa kilo Pak rencana Pak? Kita rencananya jaraknya itu sekitar 11 kilo. 11 kilo? Iya. Jauh sekali loh Pak. 11 kilo itu kurang lebih ya 1 jam. Itu jalan kaki mana sepeda motor atau? Jalan kaki Pak. Oh, jauh sekali 11 kilo Pak. Pak, ini ulang tahun ke-55, tepatnya tanggal berapa tepatnya ulang tahunnya? Tepatnya itu tanggal 6 April. 6 April ya. Pak, untuk agenda dalam rangka HUT Bank Jateng ke-55, ini temanya apa yang diambil? Temanya adalah berinovasi meraih prestasi. Berinovasi meraih prestasi. Pesan buat masyarakat apa, Pak? Ya, pesan kepada masyarakat ini dalam rangka menggalakkan tabungan kepada masyarakat. Ini kami berharap kepada seluruh masyarakat, warga Klaten dan tentunya seluruh Indonesia itu untuk gemar menabung mengantisipasi pada saat nanti kita di hari tua. Pak, tadi saya lihat selain karyawan juga ada kepolisian, Polres juga dari PNS juga nasabah. Untuk donor darah kali ini itu memang kita rutin laksanakan setiap tahun dan melibatkan masyarakat umum di sekitar termasuk dinas-dinas di sekitar untuk dapat berpartisipasi donor darah. Kita kerjasama dengan PMI Klaten. PMI Klaten ya. Oke, siap. Terima kasih Pak Marsudi. Itu Pak Kasat itu Pak Sabara. Polres AKP Jamin. Ini Pak Kasat Sabara AKP Jamin ya. Pak Damin udah berapa kali ini donor darah? Oh, rutin 3 bulan sekali. Di mana biasanya? Biasanya di PMI. Kalau ada yang di instansi lain, saya geser ke instansi yang lain. Ini silaturahmi. Tahu dari mana ini ada agenda donor darah? Tadi diumumkan sama Bintara Kesehatan kita, dari Pak Srianto. Kita bergabung di Bank Jateng, oke. Karena ini juga rekanan kita juga. Oke, siap. Tadi kesini sama siapa? Pak Kasat. Ya, Pak Kasat Intel sama Pak Kapako. Kasat Intel siapa namanya, Pak? Pak Subadar, AKP Subadar. Terus satu lagi, Pak Kapako, Pak Rohadi Pamungkas. AKP? Kompol Rohadi Pamungkas. Oke, siap, terima kasih Pak Damin. Oke.
Langsung di atas Pak Damen. Enggak usah dilepas, enggak usah dilepas. Satpam ya, oh, satpam ya ikut bawa darah. Pak Effendi, nggak usah tekan ya Pak Effendi. Iya, malah kan. Di rumah aku nggak pernah ke bawah. Kalau belum ada kontakannya kemarin. Yuk Pak Kabakop. Yuk Pak Kabakop. Pak Rohadi. Sering donor darah Pak Kabak? Insya Allah. Sudah berapa kali Pak? Wah, mungkin kalau sudah dari 25 kali lebih. Rasanya setelah donor darah apa ya? Dirasakan badannya? Segar, terasa lebih nyaman di badan. Tahu sini ada donor darah di mana? Taunya dari mana? Ada donor darah. Tadi diumumkan dari Urkes Polres. Bagi anggota yang berminat untuk menyumbangkan darah, silakan merapat ke kantor BPD Jateng untuk memberikan setetes darah yang sangat bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkan. Oke, siap. Terima kasih, Pak. Udah berapa Mbak yang daftar Mbak? Ada 35. 35. Dari kepolisian juga ada, karyawan dari juga ada. Dari kepolisian, dari karyawan, sendiri dari dinas koperasi dan dari DPO. Oke. Dinas pendidikan juga ada. Targetnya berapa ini? Ada 150. Targetnya? Yang sudah mendaftar. Ya. Oh, 150 ya. Yakin ya? Ya. Ya datang semua yakin ya. 150 dari pendaftar. Kalau nggak daftar nggak boleh. Gimana? Kalau nggak daftar? Dari dinas rata-rata sudah mendaftar. Oke, siap. Oh, kok lama-lama ya? Iya, alamatnya aja keliru ya. Iya. Iya. Pak Yusron, siap. Lama dulu bakal lama. Ibu dinas di mana, Bu? Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten. Namanya Ibu Kunti Siwi Supatmi. Tahu dari mana sini ada donor darah? Tadi diumumkan. Di dinas? Di dinas. Jam berapa? Apel, pas apel? Apel. Ada teman-teman banyak sini? Banyak. Yang ke sini? Ada 3 orang. Selain Bu Siwi? Ada di dokternya, ibunya. Ibu sering ya donor darah? Sering. Sudah berapa kali terhitung? Lima lah. Lima. Oh. Badan setelah donor darah enak enggak? Oh, ending. Ending. Seger. Kabar EP dari TKP melaporkan hari ini hari Rabu ya. Hari Rabu tanggal 4 April 2018. Pak mau tanya Pak, berapa orang personel PMI yang kesini Pak? Yang kesini adalah 8 orang. Terdiri dari namanya, posisi? Ya, dokter ada, staffer ada, terus analis ada, dan admin. Admin ya. Admin semacam yang masukkan ke komputer itu. Kalau melaporkan ke PMI kerjasama seperti ini berapa hari Pak minimal masuk surat? Iya kemarin ya 1 minggu lah. 1 minggu udah masuk di PMI ya, ya. Untuk bisa berkoordinasi gitu ya. Iya untuk. Kalau mendadak nggak bisa Pak ya? 2-3 hari? 2-3 hari bisa kalau memang apa itu tidak apa itu. Bersamaan. Bersamaan yang tenaganya kita kan harus kita atur gitu. Berapa total tenaga? Tenaga di UTD itu ya sekitar 29. UTD itu apa? Unit Transfusi Darah.
9 orang. 29. Selain di sini di mana hari ini? Hari ini di Medan Manis Renggot sama di Kunden itu TMMD. Oh, oke, siap. Terima kasih. Eh, Bapak siapa nama? Tadi lupa namanya. Namanya Pak Saiman. Pak Saiman. Nggih. Posisi? Posisi sebagai P2D2S. Apa itu? Mencari pelestari donor darah sukarela. Oke, Bapak suka donor darah juga? Hah? Donor darah juga? Donor sudah 110 lebih, 117. Mantap ya, istimewa kali ya. Iya, tapi sekarang tidak boleh donor lagi. Tidak boleh? Makan obat. Oh. Tidak boleh tegang loh, Pak. Oh iya. Jangan tegang, Pak. Demi kesehatan ini. Jangan tegang loh, Pak. Mantap, tidak boleh tertekan itu. Satu harus dilepas dari sepatu dilepas. Oke. TTKP kan lantai 2 aula Bang Jateng kepada kabar BI melaporkan. Pasti aku jadi dikirim juga saya.